Sip, mantap. Saya nyalakan dulu. Ini. Wah, keren nih. Ini bisa best striking. Sudah nyala. Oke, halo semuanya. Bersama Dimensi Apip lagi di sini dan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai smartwatch F9 ini ya. Setelah beberapa hari saya menggunakan ini kurang lebih 1 minggu ya setelah di unboxing kemarin bersamaan dengan Smart Band M4 ini. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana ya. Oke cuy, setelah beberapa hari saya menggunakan smartwatch F9 ini, surprisingly saya sangat menyukai ya smartwatch yang super super affordable ini juga sangat murah sekali di bawah 200.000 rupiah, tapi memberikan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Ini juga tahan air ya, bisa kemarin saya hujan-hujanan beberapa hari karena saya naik motor. Ini di hujannya deras sekali ya. Dia masih berfungsi dengan sempurna cuy, luar biasa, nggak nyangka juga saya. Dan juga jatuh beberapa beberapa kali setelah saya melepas, ternyata terjatuh dan dia juga nggak masalah, masih berfungsi dengan baik. Jadi build kualitasnya luar biasa, sama seperti smart band yang murah ini kemarin juga sering jatuh juga. Terus kalau ini kelebihannya, kalau dia terkena sinar matahari masih bisa dilihat cuy, walaupun di mode yang paling screen luminance-nya yang paling level 1 ya, apalagi yang maksimal makin bisa terlihat di walaupun terkena sinar matahari. Jadi ini lumayan membantu saya saat di jalan, saat saya berkendara ya. Ini saya angkat kayak gini, gestur tangan saya, dia langsung nyala ya, langsung menampilkan jam berapa. Jadi sangat membantu sekali semua, terutama buat pengendara motor ya. Oke, terus yang kelebihan yang lainnya, dia heart rate-nya, blood pressure-nya, blood oxygen-nya saya rasa lumayan ini ya. Lumayan lumayan ini, lumayan akurat juga. Enggak semua smart watch, smart band enggak ada yang akurat 100% ya, cuma mendekati lah. Tapi ini surprisingly saya juga kaget juga, hampir mirip-mirip dengan ini peralatan dokter tensi. Saya ukur secara bersamaan juga mendekati. Mantap sekali nih cuy. Terus watch face-nya lah, watch face-nya cuma ada 3 sih. Tapi lumayan lah. Kalau bosan ganti kan seperti ini. Bisa. Nah, cuy. Seperti itu. Terus di sini di aplikasinya juga ada ini ya, ada laporan mingguan di mana keseharian kita. Terus dia juga bisa kita setting untuk memperingatkan kita kalau kita sudah lama duduk seperti ini. Kita bisa setting 1 jam, 2 jam. Kalau kelamaan duduk dia memperingatkan kita untuk segera bergerak dan jalan-jalan. Mantap sih cuy. Kalau untuk ini ya, apa? Indikator ya. Kalau ini apa? Sensor untuk yang jalan kaki, lari itu enggak, kayaknya enggak ada yang akurat. Soalnya saya baru jalan beberapa meter saja sudah 100 meter, 100 langkah ya, padahal baru paling 10-20 langkah dia, atau baru 100 langkah dia sudah 1000. Waduh, ini kalau itu enggak bisa ini ya, enggak jadi patokan kita ya. Apakah kita sudah membakar kalori sudah sebanyak itu, karena dia enggak akurat sama sekali untuk langkah kaki dan larinya. Terus apalagi ya, ini menunya sih sedikit ah. Terus ini kekurangannya juga, kalau kita hubungkan ke smartwatch ke smartphone, terus kita aktifkan fitur ininya, sinkronisasi apa push ini message untuk ini untuk WhatsApp dan lainnya, dia jadi ini ya boros baterai banget, paling 1 hari 2 hari sudah habis. Kalau nggak dikonekkan tuh bisa 4 harian sih, lumayan lah, nggak nyampe 3 hari 3 hari
3 hari lumayan. Terus dia juga ada musik controller, belum pernah saya coba sih. Find a phone, berfungsi dengan baik. Terus dia juga ada upgrade firmware-nya ya, lumayan bagus lah. Stopwatch-nya lumayan. Itu aja sih. Soalnya di sini nggak ada banyak menu, nggak ada banyak fitur ya. Terus nih membuktikan kalau dia sensornya bagus ya. Saya arahkan ke tempat kosong kayak gini. Untuk sensor heart rate sama blood pressure-nya dia nggak aktif sama sekali walaupun kita diamkan lama banget gitu. Dia hasilnya 0000 semua. Jadi ya lumayan lah. Lumayan akurat mungkin ya, mungkin saya kurang tahu juga. Ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Apalagi sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus video saya. Dan like aja dah, jangan di dislike. Like aja ya. Terima kasih. Halo semuanya, bersama Demensi Apip lagi di sini dan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya. Oh no. What happened?